Sebagai individu berpengalaman luas di dalam industri penyiaran radio, pengacara dan penyampai radio terkenal, Halim Osman berpandangan penghijrahan penyampai ke stesen radio lain adalah satu perkara normal. Menurut Halim, kedua-dua belah pihak sepatut menghormati keputusan masing-masing dan tidak perlu untuk membuka aib sesiapa. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Apabila berlaku perceraian di antara sesebuah stesen radio dan penyampai, seharusnya kita menyimpan cerita dalam kain atau perkara yang tidak baik antara satu sama lain. Bila salah seorang yang mulakan, yang satu lagi pula akan balas, ceritanya tidak akan pernah habis dan berterusan. Jadi, tak perlulah kita bercakap banyak, katanya kepada media. Bekas hos program Roda Impian ini turut berpendapat, sekiranya ada pihak yang melampaui batas, barulah tindakan seterusnya wajar dikenakan. Segalanya berbalik kepada individu itu sendiri. Kedua-dua belah pihak pernah berjasa, penyampai radio pernah berjasa dengan stesen, begitu juga sebaliknya. Perceraian itu adalah perkara biasa, ia memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi. Apa yang lepas biarkanlah berlalu, misal kata ada pihak yang melampaui batas, barulah kita ambil tindakan selanjutnya, kongsinya lagi. Dalam pada itu, bapa kepada pelakon Myra Natasha merasakan masalah seperti ini tidak akan berlaku sekiranya kedua-dua belah pihak bersikap telus dan terbuka. Saya merasakan cara yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan bersikap terbuka dan berbincang dengan baik. Sekiranya penyampai tersebut ada menerima tawaran daripada stesen radio lain, cuba berterus terang dan berbincang dengan majikan. Tanya pendapat mereka tentang tawaran tersebut, sama ada baik atau tidak, bincangkan solusinya. Kalau khidmat penyampai tersebut masih lagi diperlukan, mungkin stesen tersebut akan memberikan tawaran yang lebih baik. Pucuk pangkalnya, saya berpendapat majikan juga sepatutnya kena doakan yang terbaik buat staff, katanya lagi.